Selamat datang di Ramadan News. Akhir-akhir ini kita dihebohkan prank sembako isi sampah. Namun pelaku sudah diketemukan. Di sisi lain, ada kasus baru yang belum dipecahkan, yaitu prank Konghuang isi tenggina. Siapakah pelaku di balik semua ini? Kita simak beritanya. Setelah kasus sembako isi sampah, ini ada kasus lagi. Di saat Idul Fitri, yaitu prank Konghuang isi tenggina. Sering kita temukan setiap kali lebaran di rumah-rumah tetangga. Apa itu rengginang? Kita coba tanya kepada Mbak Google. Mbak Google, apa itu rengginang, Mbak Google? Bilang aja males baca nyuruh-nyuruh saya. Mau kerja nggak kamu? Apa mau saya pencat? Ampun, jangan pecat saya, nanti saya makan apa? Ya udah, yang dibacain. Rengginang adalah sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan dibentuk bulat yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari lalu digoreng panas dalam minyak goreng dalam jumlah yang banyak. 1. Agak berbeda dari jenis kerupuk lain yang umumnya terbuat dari adonan bahan yang dihaluskan seperti tepung tapioka. Udah, op, jangan banyak-banyak jelasinnya. Ntar pada tidur semua. Atau tumbukan biji melinjo. Iyo, udah. Udah, sana, pergi sana. Gak mau pergi sebelum dikasih teher. THR, tuh rengginang, ambil aja tuh. Satu kaleng. Pelit. Ya, itulah tadi informasi tentang rengginang. Kasus ini belum diketemukan siapa pelakunya. Kita kembali ke studio bersama Mas Agung Putra. Kami silakan.